Hai bro. Yo guys, selamat datang lagi di channel kita tercinta, channel yang paling-palingan setiap harinya. Wah, ada siapa nih? Anthony Anton. Oh guys, jadi di video kita hari ini ya, aku bakal mencoba untuk membuat video lagi guys. Ya, seperti biasanya kita kalau membuat video kita bilang-bilang guys. Seperti biasanya aja nih ya. Ini kenapa kacamatanya besar sekali nih? Lihat guys, tuh kacamata atau bukan tuh? Oh pesil, itu pesil itu bukannya kacamata. Oke guys, jadi kita udah nyampe di daerah planet Merkurius guys. Merkurius ini kita bakalan ngeliat, waduh abang-abang Merkurius. Bang, muter bang. Mirip sama si Agil guys. Saya tuh guys, kenapa ini ada yang muntah? Siapa ini yang muntah? Pasti si Bondel. Saya sudah tahu, itu pasti dia. Sudah pasti bukan cuman sekedar dia, tapi memang itulah dia, si tante yang suka memberi makan para kucing. Ush, mantap nih bos, kucing pun diberi makannya, apalagi aku jadi menantunya ya. Sepertinya saya merasakan kegentaran. Kenapa? Karena barusan kita melihat mobil si Om Pardeng ada di belakangku. Oh yes, jadi bercanda-bercanda aja guys hari ini guys kita guys ya. Habis aku ngerasa kayak gigi gue nih ada yang nyempil-nyempil lagi. Apaan sih yang nyempil-nyempil, nggak tahu juga guys. Cuman ada aja yang nyempil. Saya lihat, saya perhatikan dulu guys di dalam kamera ini ada apa ini yang menyempil-nyempil. Coba kita cek dulu guys. Oh kayaknya ini kuman-kuman tadi sama virus-virus kotoran bekas makan ikan bawal. Nggak nyangka guys, kalau makan ikan bawal tuh selalu begitu ya. Ada aja itu. Udah, abang yang ngebakar sampai angus, sampai gosong. Tetep aja lu, enak. Saya enak guys. Aku selalu menghargai makanan yang ada depanku guys, meskipun gosong. Ya seperti itu ya guys ya. Ya nanti kalau misalkan aku punya istri, terus dia masak gosong, udahlah minimal, udah kamu nggak usah masak lagi dah. Minimal kamu nggak usah masak lagi, udah cukup, udah sampai di sini aja, nggak usah masak lagi udah. Aku udah ngerti dah posisi dan racikan yang tepat untuk kamu memasak bagi mungkin bagi orang lain ya, buat orang tuanya ya, mungkin lebih bagus ya daripada masakin saya gosong begitu. Tapi dulu pernah loh saya ada temen yang kayak gitu guys, misalnya masakin kita ya kan, terus aku cobain makanannya, wow enak guys, tidak gosong, wow mantap bos. Tapi ada juga teman saya juga nih guys, masak nih asinnya kurang, manisnya kurang. Untung aja orangnya wajahnya manis. Coba kalau wajahnya juga ngeselin, asam lagi, mukanya cemberut gitu kan. udah fix beradu semua tuh masakan yang asam manis. Ayo pokoknya nggak tahu, nggak karu-karuan rasanya. Nggak karu-karuan, udah kayak gini nih jadinya nih. Masker apaan nih coba nih, nggak karu-karuan nih guys, kayak gini nih luar dalam hitam putih tuh, keren kan. Gokil ini. Mending aku pakai yang kayak gini nih. Cek dulu guys. Satu. Yang mana satu? Yang mana satu? Ini dia nih. Ini yang kayak gini nih. Wow, ya kan tuh putih bersih guys. Nih. Luarnya aja nih agak meragukan. Mereknya apa sih nih? Nestle. Apa nih? Next Care. Apaan mereknya makin gak jelas aja semakin kesini. Kemarin mereknya apa, ada yang Sensi kan, ada yang Sensa, ada lagi Siksa. Siapa tahu guys, itu kenapa jadi ada masker merek begituan ya. Ini ada lagi nih, Nexter. Nexter mah biskuit guys, biskuit ya, salah guys itu. Ini mereknya Next Care. Next itu lanjut, care sama dengan peduli lanjutan ya. Mantap bos. Ini yang mas-mas yang ini memang dari zaman masih sekolah dulu ya. Udah agak galak guys. Kerjanya ya begitu ya. Sekolah, pulang, tawuran, tuh tangannya aja sampai berbeset-beset. Mantap, bro. Habis lulus jadi kerja di Alfamart aja ya nanti ya. Mantap bukan? Pokoknya mantap dah. Tetangga masih tetangga, guys. Masih tetangga. Tapi enggak serumah. Ya iyalah, tetangga masih serumah, bro. Lumayan aja lu. Ini ngomong-ngomong ada expirednya guys. Kalau udah produksi 9 bulan 6 2022. Wah udah lama nih guys.
Aku beli kemarin baru bulan Oktober, waktu kemarin mau ketemu sama si bule, guys. Gak jadi, gak tuh, guys. Karena di PHP-in pula kita. Tapi gak apa-apa, guys. Belajar, ya kan? Belajar mengidentifikasi seseorang. Jangan berdasarkan apa yang kita tahu, tapi berdasarkan apa yang kita bicarakan. Asik. Oh, guys, jadi aku agak bingung juga, guys. Kenapa misalkan kita mau nge-charge gitu ya, mau nge-charge nih, guys. Tapi kenapa kita malah kena copyright? Gak tau, guys, apa sih yang nge-charge copyright ini? Jadi saya kepenuhan copyright gitu. Ini di channel ini masih ada aja, guys. Copyright lagi yang asem, asin, manis, gurih. Gak tau udah, asin. Pahit belum ada, guys. Yang pahit juga ada. Padahal yang pahit ada juga nih. Saya gak tau juga, guys, gimana cara mengidentifikasi itu semua. Coba kalian yang pernah mengidentifikasi manusia-manusia seperti ini, tolong di komen di bawah, guys. Saya lagi butuh advice banget, guys. Mudah-mudahan advice kalian bisa mempengaruhi jiwa dan raga saya. Woi, buset. Kemarin aku juga sempat ngobrol sama si Pau soal sekarang kita udah ganti, guys, cara berpikir kita. Jangan lagi dia yang mau tahu kita, jangan. Terbalik, kita yang mau tahu dia. Karena tapi kalau misalkan kita, karena kalau tapi kalau misalkan lu mau apa sih lu? Duh. Pokoknya kalau misalkan cewek yang mau tahu kita, itu sebenarnya jauh lebih bagus, guys. Tapi kalau kita belum jadi siapa-siapa, from nothing nih, kita belum ada apa-apanya. Ya kita lah yang harus cari tahu cewek, guys. Sampai tuh cewek mau cari tahu tentang kita juga, bos. Itu yang baru bener. Tapi kalau misalnya kita udah jadi something, ya orang yang kita pilih, yang mau jadi siapa nih, yang benar-benar jujur, yang tulus, yang benar-benar rajin mengelola keuangan, yang pintar memasak, udah jadi spek dewa ya. Tapi itu kan ingat, itu hanya untuk orang-orang yang sudah mapan. Sudah punya uang, ingat ya, sudah punya uang. Tapi kalau kayak kita-kita gini nih, yang kayak kita-kita gini nih, yang belum punya uang, yang belum punya apa-apa, yang kita harus lakukan adalah kita harus menggali sebanyak-banyaknya keterampilan kita sampai benar-benar si cewek itu melihat kita sebagai cowok yang bersifat pemimpin. Ketika kita menjadi sifat yang pemimpin, disitulah nanti cewek yang akan mencari kita di manakah kita berada. Apakah kita di selokan? Apakah kita di lumpur? Apakah kita sedang berada di dalam tanah? Tunggu, guys. Dalam tanah kita meninggal dong. Ya kayak gitulah ya. Bangkit lagi pokoknya ya. Kalau misal udah meninggal, bangkit lagi, suruh bangkit lagi, bos. Saya belum dapat jodoh nih. Macam mana pula kau, wey. Nah, ini ngomong-ngomong nih yang si Muhitun, guys. Mukanya mirip sama si Muhitun tuh. Tun. Tun beneran tuh, Tun, ini mukanya mirip lu. Tuh, ya kan? Mirip kali. Cari jalannya juga mirip, guys. Heran sih. Mungkin mereka bersaudara. Tapi tidak beribu kakak. Tunggu. Beribu kakak apaan? Ya, mungkin mereka bersaudara, tapi beda ibu dan di kakak. Kakak lagi, kakak ya pokoknya kartu keluarga, guys. Beda ibu dan beda kartu keluarga. Ya, itu baru benar. Beda bapak juga sih. Oke, jadi aku sebenarnya hari ini aku tidak akan membahas apapun, guys. Sebenarnya. Tapi nggak tahu, guys, kenapa jiwa dan raga aku ini selalu ingin membagikan sesuatu pengalaman-pengalaman yang sangat mahal untuk para subscriber-subscriber Cina. Ya, itu dia. Cunaha ini mungkin nanti aku bawa bikin channel lagi, guys. Namanya Cunaha Channel. Coba, guys. Bagus juga ini. Merek baru ini. Merek baru, dijamin. Halal, utuh, alami, dan ilmiah. Wah. Tunggu. Cunaha, guys. Kita bakal bikin channel namanya Cunaha, ya. Cunaha apa tuh? Ya. Oh, Cunaha cucu nakal harian. Ah. Bisa. Bisa lah. Masa enggak bisa gua? Ya, tenang aja. Nama lu? Gua pakai topi SD dia hari ini. Seperti ingin sekolah kali. Wes, 3 edgy. War, ini sinyalnya lagi kurang bagus ini. Ternyata tidak bisa kita mencari sinyal. Coba, guys, kita ke roaming, guys. Gua bikin roaming aja ya. Kalau roaming ini sinyal kita jadi lebih kuat, guys. Lebih stabil. Tapi saya enggak tahu, guys. Ini kenapa dari tadi? Oh, pantesan aja nih. Tuh, guys. Maaf, jaringan Anda tidak terdaftar untuk selamanya. Terdaftar untuk selama-lamanya. Ah. Ya, saya ngerti. Belum laku saya tahu. Saya tahu belum laku ini. Cuman jangan juga dong. Tidak terdaftar selamanya ini sinyal. Gimana caranya ya? Tolong cara kerjanya disinkronisasikan. Supaya kita bisa terarah gitu hidupnya. Selama ini tidak terarah. Ya, hidup asal-asalan. Mulut kayak abal-abal, kayak tongseng, tau gak lu? Tongseng tau gak? Itulah, ikan bakar, guys. Di tongseng, gak ngerti juga deh. Mana ini orang-orang gak ada yang keluar lu? Hah? Apa mereka ini masih puas di dalam? Lagi berak-berak?
Gak tau US. Tadi teleponin aku kayak orang lagi cepirit, suruh datang cepetan 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 deh. Gila, saya udah datang. Malah saya diginin ya. Ya cowok sering diginin lah. Saya ya dibuat lama sering, dibuat cepet jarang. Ih jarang. Kayak kemarin nih, ya. Ini cerita aja nih guys, cerita aja nih. Kayak kemarin kan. Kayak aku ngomong sama aku guys, nanti aku mau ketemu nih sama ini. Ya mudah-mudahan aja jodoh. Mudah-mudahan jodoh, transfer duit guys. Tek ya kan. Dia transfer duit sih kaget juga guys. Baru ngomong begitu doang, tumben ini. Ini orang peka sekali, tumben guys. Biasanya mah jarang, bener. Oh! Aku sampai ngantuk. Bangun tidur lagi, ngantuk, bangun tidur lagi. Usaha aku dari gagal, jatuh, bangun lagi, gagal, jatuh, bangun lagi, gagal, jatuh, bangun lagi. Terus gitu-gitu terus, guys. Sampai saya udah merasa kayak muak sama hidup ini. Saya baru pertama kalinya terkesan sekali saya menerima uang jajan dari mama saya untuk ngapelin orang. Baru pernah loh. Biasanya enggak pernah ya. Tapi saya enggak tahu juga, guys. Misalnya ini mama saya ini sekarang udah mulai aware kali ya. Kok anak gua udah umur segini belum kejual-jual juga. Mungkin gua kasih bonus saya kali ya. Mungkin nih guys, ini dalam paradigma saya ya. Karena saya lihat nih mama saya ini nih udah hampir 2 tahun ini guys. Nanyain mulai kan, gimana lu udah punya pacar belum ini? Gimana? Udah punya istri belum? Belum punya pacar, belum punya istri aja lu. Oh mungkin gini guys, pola pikir mama saya mungkin kalau misalnya saya dikasih uang 50.000, mungkin next time bisa jadi 50 miliar. Mana tahu jadi nikah dari uang 50.000 itu guys. Mungkin juga ya. Sisi mengelola pemikiran mama saya ini dengan cara yang abstrak ya, sehingga saya membaca sesuatu yang abstrak ini menjadi tidak terlihat, sama sekali tidak kelihatan. Ini masalah-masalah apa yang ada di masa depan saya nggak ngerti guys. Tapi saya lihat masa lalu saya begitu kelam tanpa dia. Begitu kelam saya menunggu dan menunggu. Sampai saya juga pikir saya nungguin apa sih sebenarnya ini dalam hidup ini. Ternyata saya nungguin kuota saya yang dari tadi kayaknya habis ini apa gimana ini. Kok aja nih mulai sinyal ini. Mendingan aku mainin begini aja guys. Nih. Kemarin jadi aku ada dari rumah nih guys ya. Dari rumah aja nih guys ya. Ini cerita nih ya, cerita nih. Ini ceritanya nih. Santai dong duduk ini kenapa jadi marah-marah begini? Bergetar lu guys. Di mobil aja bergetar lu guys. Gue jadi ngeri dah. Ya bang ya. Ini kan males-malesan dong. Ngenyot sepeda aja males-malesan dong. Males dia guys. Mungkin saya ya. Rajin saya mah. Teramat rajin. Sampai saking rajin aja. Mainan adik saya rusakin di sini. Jadi mainan adik saya, ini ngomong-ngomong mainan adik saya ini sangat ribet sekali, yang enggak tahu guys, apakah saya yang ribet atau mainannya yang ribet ya. Menurut saya sih mainannya guys yang ribet. Jadi ini agak ribet nih guys. Tapi gimana cara masangnya ya? Wow, kayak gini kali guys. Nih, nice. Nih kayak gini guys. Nah, tapi aku bingung nih guys, ini nyatunya dari mana ke mana ya? Apa kita tarik aja kali, kalau kita tarik patah enggak ya kira-kira guys ya. Coba kenyang nih guys. Coba kalian komen di bawah guys, kira-kira apakah yang akan terjadi ketika kita menarik semuanya? Apakah patah semuanya? Rusak semuanya? Atau D? Hilang semuanya? Hilang semuanya. Tenang guys, All Teams pasti jauh lebih pinter ya. Daripada apa? Daripada apapun yang ada di dalam hidup kalian. Wow, begini guys. Nih, nice. Nih. Tapi yang aku bingung ini gimana cara nempelinnya ya? Bingung juga loh aku. Masih belum dapat jawabannya guys. Gambaran udah ada, cuman belum paham betul gitu loh. Ini gimana cara masangnya gitu, nempelinnya gitu loh. Ini kan enggak nempel guys ya. Oh, ribet loh ini loh. Wow. Oh, bukan dibetot-betot begitu guys, bukan. Jadi diginiin guys. Nih, ininya diginiin. Terus ini diginiin guys. Set. Nice. Jadi dia bakal kayak nyusun kerangka gitu ya. Kau dipikir-pikir ya. Tapi apa bisa gak? Lu jangan ngomong doang lu. Gue tahu lu. Lu ngomong mulu lu ya kan. Apa yang lu kerjain coba lu? Nggak ada. Fix. Tidak bisa guys. Lihat. Malah ntar makin rusak. Ini kemarin sebenarnya yang copot cuma satu guys. Cuman gara-gara tangan saya yang megang jadi semuanya copot guys. Udah saya bilangin, udah lu jangan ngasih gua, Del. Dia bandel, guys. Dia kasih ke kakaknya yang super duper wow luar biasa ini. Ya selama dia ngasih ya udah, saya coba kerjain, guys. Tapi ternyata makin parah ya rusaknya. Aduh. Kacau balau ini. Atau mungkin begini kali ya cara pasangnya begini kali, guys. Nih, kalau saya enggak salah nih, guys. Set.
Ya dia kayak ngeklop dulu, ngeklop dulu yang penting, ngeklop dulu nih bos, single dong. Atau kayak gini kalian ya? Oh nggak bisa guys. Gimana nih? Masa gue nggak bisa sih? Begini doang kan? Nih, masuk kan? Masuk gak sih? Kagak guys, kagak bisa masuk guys. Ternyata guys, lu terlalu nyepelein soalnya lu bro. caci aja lu, kagak nengok juga dia. Hah. Ya maklum lah, saya mah orangnya ramah lingkungan guys. Ini ngomong-ngomong saya masih keringetan banget guys, abis ngangkat-ngangkat beban tadi 7,5 ton guys. Mantep. Ya mudah-mudahan sih 6 bulan lah. Aku targetnya 6 bulan bisa jadi guys badan gue guys. Target ya, masih jauh sih, masih ada 5 bulan lagi. Cuman sekarang mulai berasa loh, pilek, pegel, kepala pusing, badan agak panas dikit, terus nanti hilang lagi. Eh itu kayaknya gejala Anda, gejala DBD, bukannya gejala orang habis nge-gym. Bukan habis ngangkat beban, bukan itu, DBD itu kayaknya tuh. Batuk, sering batuk. Batuk, agak jarang batuk. Udah nanya sendiri, jauh sendiri ya. Mantap bos. Oke, ini gimana ya caranya ya? Tarik aja lah udah, biar rusak-rusak sekalian. Orang biar bener ya kan, ini orang biar rusak. Wait for a minute. Mana ini bro? Wah susah ini guys, asli ini gak bisa guys. Udah gak bisa, nyap-nyap mulu lagi, mulutnya paling gede. Begini kali nih, ini begini nih, nice nih, caya. Gak bisa loh, gak bisa juga ini, gimana ini ya? Bro, lu ngerti gak bro? Ngerti dia juga bro. Mana ini orang, gak ada yang keluar apa? Bukannya diri ini tak terima kenyataan hati. And my heart is missing you. Hanya rindu. Asalnya ingin meninggal. Gak bisa ini guys, udah give up lah, udah rusak doang ini, membuka jadi bener. Udah besok beli lagi aja lah yang baru lah, pusing banget sih kayaknya. Pala gue jadi pusing nih, lihat nih guys. Ini bener tuh kan, sampai merah banget nih guys. Ini gejala-gejala DBD ini menurut saya ini. Alright guys, ini kayaknya ada rentenir nih datang ke rumah gue nih. Ngapain rentenir datang ke rumah gue ya? Masalahnya dia parkir depan mobil saya nih guys, si kumplung ini. Fungsinya apa coba ini? Rentenir ini parkir depan saya. Fungsinya apa, bro? Lu mau nagih di rumah dia dong. Ngapain nagih depan rumah gue ini, bro? Main-mainan mah gue enggak trap ya, bisa. Oh, tagih utang lo malah rentenir. Tagih utang lo. Asli ya, sini merah banget loh. Diusir sama emak gua. Mukanya lu, mukanya. Nunggu depan rumahnya dia aja katanya. Orangnya gitu, Pak. Woi, hampir rusak begitu lu. Sama siapa lu? Ganggu kita, dia gak mau ganggu. Ini punya lu kan? Punya lu? Punya gua? Iya. Kapan gua punya ginian? Gua gak pernah beli. Abangnya kabur guys. Malu dia. Malu hati. Simpen ke sono. Simpen di dalam ini aja dah. Jangan kasih gua. Jangan begitu dong. Oh iya, kita gini aja ya. Kita bikin challenge 15 menit yang bisa ngerjain ginian, kita kasih 500.000. Bukan lu, gua tahu lu gak bakal bisa. Gua tahu. Kalau misalnya nggak bisa, dikasih kotak. Kotaknya isinya berapa ya? 2.000.
Kok lu tahu sih 2000? Gua udah tumpak. Bukan lu whisky. Bukan lu whisky 2000 pasti. Apa? 2000 pasti. Ah, 5000. Kok udah tahu lu? Kok lu tahu? Diem. Gua udah tahu lu. Tahu lu. Ah, kok lu tahu lu? Gua kayak tekin juga lu. Ah, kok lu tahu? Ah, kok lu tahu mulai begini? 2000. Ah. Kok lu tahu? Kok lu tahu, wey? Iya, iya. Kok lu tahu ini? Enggak, gua enggak tahu. Hah? Gua enggak tahu. Oh, lu enggak tahu ya? Enggak. Berapa tebak? 5000. Kok lu tahu? Wah. Kok lu tahu? Bagaimana lu bisa tahu ini? Hah? Bagaimana ini? Gua enggak tahu. Gua enggak tahu. Angkat ya. Berapa lu tahu enggak tebak? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Oh. Nanti jangan cari tahu, wey. Repot juga nih. Emang berapa? 2000. Oh. Udah tahu lu? Belum. Kenapa lu ketawa-ketawa? Gak tahu. Kenapa lu belum tahu? Kan gua udah kasih tahu lu dari tadi. Kan gua udah kasih. Oh, lu gak tahu, gua tahu. Lu tahu dah. Iya. Kenapa lu jadi so tahu sekarang? Gua enggak tahu. Enggak tahu lu? Iya. Udahlah, jangan dia tahu, enggak tahu tahu dulu jangan. Gua enggak tahu. Udah dibilang gua tahu. Enggak tahu tapi ngerusak mulu. Gua jadi rusak nih gara-gara lu. Ini ada satu ginian, kalau misalkan ada yang bisa, aku kasih 500.000. Mari kita coba. Gitu aja kali ya. Hah? Iya. Yakin enggak? Ya. Ada yang bisa? Gua enggak yakin. Tapi yakin aja dulu ya. Jangan ini gue. Nggak ada. Om. Ompong. Ya. Ini jahat juga lu. Eh buat cerita aja tuh. Si kamret ini. Dia beli ntar dia punya di rumahnya. Ah, jangan deh. Kenapa? Dia kurang kompeten ya mah. Gue takut nih dia bukan. Gue kunci nih. Ngapain nih malah berdua guys? Apa maksudnya coba? Ini ngapain nih orang? Woi! Woi! Gue capek sama orang begitu loh. Gue capek loh. Mama ini ada 3 nih. Kalau kalian bisa nyatuin semua ini jadi kotak, dapat duit 500.000. Nah, apa sih ini ada si Milo. Ku merasa bahagia. Ku merasa naaknya. Ama iya. Nah, ini aja nih, mas. Aden, coba kasih ke gua tuh. Apa? Coba. Eh, Dek. Kalau kalian bisa bikin kubik kayak gini, yang kotak tau gak? Tapi kotak lo bisa disatuin. Nanti kalian dapat hadiah 500.000 nggak? Ayo, bisa nggak? Berani nggak? Yang kotak itu kubik warna-warni. Rubik. Tapi dari sini, ini kan dipecahin. 200. Lu bisa lihat gak deh, ini 200 ini. Ngebut bang pokoknya nanti ya. Abis ini ngebut bang. Abis ini ngebut bang, abis lampu merahnya selesai, kita ngebut bang. Jangan lupa, saudara-saudara seiman, saudara-saudara sepenanggungan, seterkaitan, hajar. Kenapa sih gua lempar mulu sama gua? Bu, udah di depan rumah. Gila, air sampai habis aja.
哎呀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 哎
Ya. Sehat, Pak? Iya, sehat. Mantap. Dari dandanannya, dandanan mempeye. Mantap ini. Gua di karung, ambil plastik gua. Karungnya mana? Tuh, itu tuh. Ame, terpal, terpal, tas terpal. Ini apa? Apa aku gimana? Kita kasih pilihan nanti. Kalau pilihan ini pegang. Dia bakal dapat uang di dalamnya. Aduh. Ini ada juga duitnya, tapi kecil. Tapi kita langsung coba aja. Langsung ke tempat ibu. Pales. Nah, gitu ya. Ini. Kita main game. I like this game, man. Oh ya, jadi kita udah nyampe di gangnya. Hari ini kita bakal masuk ke rumahnya ya, gitu ya. Tanya-tanya nih. Masih ada? Ada satu. Oh ya udah. Satu nih. Ntar bapak. Ini aja, tinggal ini. Tinggal satu lagi. Mau lagi udah ntar. Sama. Omnya. Apa? Bukan nih mau lagi ngasih game. Bu. Pilih bu. Tunggu dulu bu. Nih ya, pilih ada dua pilihan nih. Bus. Kalau misalkan ini benar, ini buat ibu salah satunya. Pilih aja cepet. Ayo bu, jangan lama-lama bu. Pilih. Nih. Pilih ini. Ya. Oke, kita buka bersama-sama. Mari kita buka. Nih, Bu pegang. Pegang, Bu, buka, Bu. Saya buka. Iya dong. Iya. Widih, ada berapa, Bu? Buat bisikan gigi, Ibu. Soalnya sekarang Ibu giginya jadi hitam begitu ya. Iya. Iya, kebanyakan makan teh ya. Waduh, kacau nih. Oke, guys. Ada-ada aja ibunya. Bisa aja sih ibu nih. Yaudah bu ya. Duluan ya. Biar ceria gitu kan siang-siang. Let's go. Pian watch see the yeah pian kumpulin ya muter Pak Pakir muter Pak biasa tumben ya ah udah tadi udah beres itu tumben enggak ada ininya enggak gampang enggak ada yang dihalangin maksudnya iya biasa dihalang-halangin ya nah ya Pak ibunya kaget ya dikasih lebih buat bayar PPY anda boys jadi kita membantu UMKM untuk maju dan berkembang dan semakin bangkit dari keterpurukan ya guys anda boys mana minggir kamu orang muda tahu nih bandot memang nih si bondel nih si bandot nih emang heran gua mah. Iya, bangalung. Eh, Pak. Ini
perasaan lo. Jadi putus lah sering gara-gara lu nih. Guys, mungkin itu dulu aja di kita hari ini. Bye-bye. Si abang mau kemana nih? Mau ke sate Padang. Oh, mau ke kanan juga dia sama kita. Karena kuat juga ya guys ya. Bobo semua dibawa sama dia satu tangan. Anda tinggal 5 kasur itu kayaknya. Begitu sulit melupakan kepergianmu. Yes, transaksi dulu nih kita. Woi, berani men. Macet tadi lu, gila lu. Lama lu masuk lu. Risek lu. Udah, mau ditimpuk lagi lu. Eh, anjing. Mocok. Cari lu. Berduaan. Kayak sekutu. Sekutu perang. Nanti, jangan balik, jangan turun tuh. Betul nih. Kayak sekutu perang udah. Lu cak. Aduh. Ini ada parkiran di depan. Gula-gula emang. Begitu jatuh. Oke, lalu jalan ke depan. Rasa. Sakit. Buka dulu dong. Udah pulang lu. Risik lu. Oke, guys. Begitu sakit ku rasa. Alright guys, thank you banget ya udah nonton video kita hari ini. Ya seperti itulah memang kalau kita mau tahu kultur bapak saya seperti apa, masih seperti apa, ya seperti itu guys. Dalam waktu yang tempo, yang singkat-singkat. Dan dalam waktu yang sangat singkat seperti ini. Ya kalau misalnya aku mikir lagi guys ya, emang ada orang yang mau kayak gini, orang kayak gini ya kan. Ada kepikiran gitu guys beberapa kali pas lagi pendekatan. Makanya aku mesti menghilangkan, ya pasti ada yang mau guys, percayalah. Kalau kita misalkan berusaha dengan sungguh-sungguh sampai kita menjadi orang yang super jaya, pasti akan ada kemungkinan-kemungkinan meskipun banyak attitude-attitude dari orang tuaku yang nggak bener, yang nggak apa-apa ya. Dan attitude itu kan bisa dibersihkan dengan apa? Baygon. Dengan baygon dijamin ya. Ampuh dijamin. Mau nggak baygon porcelain guys? Porcelain. Attitude Anda rusak. Ya, attitude Anda rusak. Minum porselin, dijamin meninggal langsung. Bukan jadi benar, meninggal langsung. Ya seperti itu aja guys, si video kita kali ini hanya untuk humor-humoran aja guys. Humor, karena memang selera humor bapak saya dan mas saya kayak begitu-begitu aja. Gak ada perubahan sih, tiap tahun begitu-begitu aja tetap. Saya selalu bangga dengan kelakuan mereka, karena saya tahu saya anak mereka. Bukan anak orang lain, bukan, asli. Jadi seperti itu aja guys. Jadi kalau misalnya aku punya jodoh, misalkan dia nggak punya orang tua atau dia cuma punya satu orang tuanya, nggak apa-apa guys, aku menerima dia apa adanya karena dia juga pasti terima saya jadi apa adanya karena memang ini yang lengkap aja kayak begini keluarganya, apalagi yang nggak lengkap ya. Jadi kita harus saling menerima apa adanya. Masalah kayak gini nih udah harus diterima apa adanya. Jadi kayak segel ori full set yang penting full set aja ya. Yang penting punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya telinga, punya hidung, punya rambut guys. Jangan sampai punya pasangan botak ya. Tapi gak apa-apa juga sih, kalau botak juga gak apa-apa guys. Dia pasti gak bakal selingkuh ya. Karena kalau cewek botak, gimana ya? Nanti, Anda bisa mikir gak? Dia mau selingkuh sama siapa gitu loh. Ya, gak bakal mungkin guys. Tapi kalau rambutnya panjang, mahkotanya masih terlihat. Orang-orang di luar sana masih akan menggoda-goda dia. Tapi kalau dia botak, gak bakalan digodain. Dijamin. Saya juga agak malas jadi yang ngegodain dia. Karena udah jadi istrinya, udah gak bakalan digoda-goda lagi. kenapa jadi ketahuan ini kartunya bro. Gak bercanda guys. Jadi kayak gitu aja ya video kita hari ini. Mau disini depan sini sudah. Bye-bye. Udah izin lu, boleh ya? Enggak. Gak boleh, kenapa? Gak boleh sih. Gua kan, lu katanya lu sayang banget. Enggak ya. Sama Bagas. Iya.
Iya boleh ya. Sayang banget gak Mbak? Iya. Sayang banget ya? Hah? Iya sayang banget. Iya. Iya sayang banget sekarang. Aku masih punya hadiahnya satu kotak lagi. Alas ya udah. Pak. Jadi ini pak, saya ada kotak nih, 3. Bentar. Atau kelihatan ya? Dan nyonya-nyonya, hari ini Apo akan melakukan pemeriksaan kaki. Karena kaki. Ayo bro. Waduh. Ini guguknya gimana nih? Masa dicemengkan gitu sama temen-temennya? Kita baru tahu tersebut. Bonus tetap berlaku.